offline. Immer aber beim. Geh mal. Der Offline. Let's go. Awal pagi jadi ada pula awal pagi. Jom. Malaysia ku sejuk. Hello. Ya, Pak. Ya, saya sudah on the way. Sudah dua, you punya tempat lah. Stand by ya. Okay. Alright. Okay, bye. Itu kerja kesemua sudah call. Janji pukul 6. Ni aku sudah bertolak. Aku lambat lah, kena rushing ni. Alam punya ya. Pisang guys. Warm up engine lo. Sampai sana sebelum pukul 6. Mana ni? 9 minit lagi. Sejuk. Awal pagi lagi guys. Kena kerja. Ada offline pick up.
Banyak sejuk. Pagi jarang lah. Jarang mesti berkipir aku keluar awal pagi je ni. Sebab ada offline pick up. Juga jangan lupa subscribe. Awal pagi pun orang tu kubas lah. 6 kubas tu Asyad. Lebih kurang 16 km dari rumah aku ke lokasi pick up di Sungai Chua Kacang. Oh, sempat lah, ngam-ngam lah. Tajam guys, kalau hujan ni agak bahaya. Di Putrajaya ekor yang agak berbahaya. Kalau musim hujan, oh cukup bahaya. Cukup musim 11. Depan ni dekat bawah flyover tu ada tempat lokasi roadblock PKP yang di sebelum exit ke IOI. Dah tak ada guys. Dah tak ada. Nampak dah tak ada, dah kosong. Tak ada lagi roadblock kat sini. Bawah ni selalu ada roadblock lah. Ekor ni pun bahaya juga ni. Tajam. Ekor dia agak tajam. Ni dia exit daripada Putrajaya lepasi IOI dekat dengan hospital sedangnya exit ni. Ta-da!
nak masuk Kajang. Masuk Kajang, Sungai Chua, Sungai Chua. Jalan clear awal pagi, bhai. Oh, sesuatu awal pagi. Seawal 5:30 pagi hingga 6 pagi ni, dekat 6 pagi. Memang jalan clear, guys. Kajang, Terjaya, Kajang. So aku nak on the way ke Gombak ni, Gombak, Gombak. Jalanan dari rumah aku ke Gombak, ke Sungai Chua 16 km. Nak ke lokasi drop off pula lebih kurang dalam 35 km. So total dekat 50 km. Aku tak tahu kenapa dia nak pick up pukul 6. Nanti aku tanya dia kenapa nak kena pick up pukul 6. Mesti ada cerita di sebaliknya. Okay, guys. Sungai Chua, Sungai Chua. Ini exit Sungai Chua. Kita dah nak sampai, guys. Baru Sungai Chua, guys. Jalan memang lengang, guys. Call customer, call. Oh 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 oh. Call. Bye. Ya, bang. You sudah siap ke? Sudah sampai ni traffic light, yo. Okay. You mana tunggu? Hey, mari. Oh, itu itu nampak nampak nampak. Kejam lah, kejam lah. Mana you tunggu? Ya. Ni depan, depan gate lah. Mana, mana? Tak nampak. Kereta putih. Ini muda paper mill lah. Depan ini kilang. You mana tunggu? Kenapa kita rumah? Yelah, mana saya tahu you punya rumah. Tempat itu moment cakap ini dekat kilang saja. You dekat mana tunggu? Saya depan ini kilang muda, muda paper mill. Sampai sini. Ya. Tak, macam mana mau angkat you? You mana duduk? You mana tunggu? Okey, 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 okey. Lagi 2 minit. Alright, alright, alright. Depan ini kilang ah, depan ini kilang ada dekat traffic light kan? Mana? Itu paper mill kan? Itu kilang paper mill lah. Ini ada traffic light kan? Air depan ini main gate dah. Okey, ini tunggu dulu lagi. Dua beg angkat. Dua beg angkat. Air nampak. Air nampak. Air tengok nanti air cari you. Kejap. Kejap ah. Tengok pun tak nampak lagi mana dia duduk. Kejap. Oh, itu sana ke? Depan sana ke? Ya, ya. Dia mati lah. Okey, 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 okey. Ya, bos. Ara, ara. Baik ah. Ah, salah kau.
Oh, belakang, belakang. Bonet, bonet belakang. Belakang bonet, bonet. Ini belakang. Ah, belakang. Dua beg dia bawa. Aku tak tahu apa benda dia bawa. Ah. Okay guys, kita dah nak teruskan perjalanan ke lokasi drop off di Gombak guys. Jauh ni hujung. Ya baik. So ini lokasi betul lah? Ya. Ini Gombak kan? Ya, tu bagi saya nama itu. Ha? Ini Sas. Ha? Dia bagi, dia bagi cepat. Itu mau turun kan? Ya. Mana itu? Ini bos. Mana? Ini nama kan? Tengok. Itu atas. Itu atas ah. Sekasih. Coba ya cek dulu. Resi dan si hektar. Oh, you sana projeknya? Ya, yeah, projek. 31 kilo. Okey. Ah. Sudah. Sudah, bos. Sudah. Dekat-dekat 35 kilometer. Oh. Ini kau pergi sana. Tapi apa sini ada dampak merah. Eh, apa pasal? You pagi-pagi lagi sudah gerak. Kenapa tak pukul 8 ke, pukul 9 ke? Tak ada waktu lagi, saya bayar. Ha? Ha? Bayar blok. Banyak blok? Ya, ada lagi saya bayar blok. You kosong ke? Ya, kosong. Oh, yo. Saya pun fikir, ayo, ini pukul 6 pagi ya. Mau pergi, yo. Banyak awal, lo. Ini sana tukar tempat kerja lah. Oh, ah. Oh. So sana okey. Ya, okey. Itu lagi tapi tiga hari kerja itu because cakap boleh tapi sama ada boleh keluar kan. Oh. Sekarang juga. Yalah, 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 yalah. Susah juga. Habis, you bila mau renew itu permit? Ha? Ya lah, bila mau renew? Ya, renew tu wang tak dah. Aduh, susah. Ya, betul lah, kerja tara kan? Itu hari ya, baru. Ya, itu baru nanti, itu bayar kerja tara man. Tutup kan? Tak boleh kerja wang tara, betul lah? Ya. So, susah jugalah. Ya, kerja tak ada. Ya lah. Uang bagi Bangladesh. Angkat sini. Ya, angkat sini. Aduh, susah cakap lah. Sebab sini bukan satu Malaysia saja, satu dunia ini corona punya hal kan. Ya. Memang susah. Ya, susah. Banyak susah lah. Apa boleh buat. You terpaksa sebab. Kalau you balik sekarang, you balik itu Bangladesh, you sudah tak boleh masuk lagi Malaysia nanti. Betul tak? Ya. So you relay dulu, kasih tahan dulu. Kerja dulu, mana boleh kumpul wang. Kasih dini itu permen lah. Tak ada permen susah. You kena tangkap lah, masuk dalam lagi susah. You punya family pun susah hati. You sudah kahwin ke baik? Tak ada. Tak ada kahwin lagi? Itu bapa dengan mak lah ada sana. Ya. You nama Said Sadiq eh? Ya, itu Said Sadiq.
Syed Saddiq eh. I pick up ini hari Syed Saddiq. Walauwey. Jangan main-main Syed Saddiq. Job offline, job tepi. Abang deal dengan ini Syed Saddiq. Jangan main-main guys, tak tipu punya. Syed Saddiq betul? Ya. Alright. Syed Saddiq itu bapa nama apa? Bapa nama MD Forin. MD? Forin. Forin? Ya. MD Forin. Oh, Syed Saddiq MD Forin. Sini Malaysia pun ada juga nama itu Syed Saddiq. Ah, ya. Itu menteri, bekas menteri. Itu belia dan sukan lah. Itu menteri bekas, nama serupa nama you lah, Syed Saddiq. Tapi dia sudah tak nak jadi menteri lah. Ya itu YB, YB Parlimen Mua. Mereka itu Johor. Tu oh, nama you malam tadi I dengar you cakap nama Syed Saddiq, terkejut tu. Wah, I pick up Syed Saddiq tu. Ini pagi-pagi pukul 6. Itu Mumin anak, kasih macam mana you dapat kontak itu Mumin? Ya. Ha? Saya. You punya kawan? Oh. Saya selalu angkat ini offline job, long trip. Itu jauh-jauh punya. Itu macam ini pergi Gombak ke, pergi Genting ke, pergi itu Johor ke. Selalu saya angkat itu. Tapi sekarang susah lah. Sebab ini lockdown punya time. Susah mau lepas ini Selangor punya negeri kan. Banyak roblox. Ini roblox dalam Selangor sudah, Selangor KL sudah buka. Tak ada lagi itu roblox. Tapi itu roblox mau negeri, Negeri Sembilan ke, Johor ke, ada roblox. Dia faham tak? Ini Klang Valley saja, tak ada. Semalam sudah buka lah. Ha, Kelang, Kelang pun sudah buka ha? Kelang pun sudah boleh kerja apa semua. Labu Raya Ceras Kajang Pladatul Batu 11. Ui, sejuk. Awal pagi ya sejuk. Saya pun terkejut. Pukul 6 pagi ya saya cakap. Walau eh, pukul 6 pagi mau pick up. Oh, banyak sejuk. Nasib baik banyak call lah ha? That's why I call sama you, suruh nanti awal pagi kasih call dulu. You sudah bangun, mesti kasih call. Kalau dah, nanti pukul 7 pun tak ada bangun lagi. Thank you ha? Plaza Tol Batu 9. Kita sudah lepas ha? Plaza Tol Batu 9. Ceras. Depan ni selalu ada loblong. Di depan ni selalu ala loblok sana. Tapi sekarang sudah tara lah. Semalam sudah buka. Sudah buka itu tara. Tu jangan takut lah. Di depan roblox ada. Tapi sudah buka lah. Dia sudah buka. Tak ada roblox. Kalau dah sini ada mah. Ini roblox. Ini tempat. Ada kereta, ada jalan, mana dah start rancak lah. Orang dah
start niaga ke operasi bisnes ke apa benda. So that's why boleh nampak golda atau jalan lah lengang tak ada kereta. Inilah kehidupan di ibu kota, kota raya. Ini ibu kota raya Kuala Lumpur. Anda boleh saksikan sendiri ya, pukul 6 pagi guys, seawal 6 pagi jalan ceras. Kita menghala ke Gombak guys, akan melepasi Kuala Lumpur di awal pagi, subuh-subuh hari. Subuh-subuh hari, orang kata subuh buta di pagi subuh. Kita mulakan kerja, kerja di awal pagi guys. Mantap. Kita berada di ibu kota. Ini jalan, kita nak mengalah ke jalan Kinabalu guys. Sekarang ini kita melepasi Kuala Lumpur guys. Inilah dia Kuala Lumpur guys. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini sungguh menerti, kerana cinta bersemi lagi setelah ku menung panjang. Di lebuh raya, di papan tandang, depan deru wajahmu dengan kalimat cinta untuk kita. Semoga kekal selamanya. Bila ku bisikan puisi cinta dan teguh peringatan negara, bagai tersenyum dalam diam kenderita, memberi sebutan cinta kecerdia setiasa. Inilah dia guys, Kuala Lumpur guys, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur di awal pagi guys. Kita melepasi Kuala Lumpur guys, Kuala Lumpur. Ah, ini dia ibu kota cinta, ibu kota cinta.
Sebelah kiri ni Bukit Aman guys. Bukit Aman guys. Puisi cinta peringatan negara bagai tersenyum dan dia menderita. Hari semula cinta agar bersinar sentiasa. Itulah dia guys, Kuala Lumpur di awal pagi guys. Parah. Di awal pagi guys. Kanan ini ke Jalan Sultan Ismail. Jalan Sultan Ismail guys. Ni depan ni ada Regina. Regina ke? Apa benda kelupa dah. Jom, airport banyak kat sini. Putra, Sunway Putra Mall belah kanan tu. Dekat PWTC sebelah kanan ke? Kita akan menyelusuri Jalan Pahang guys. Jalan Pahang. So kita akan naik ke Jalan Pahang. Live view right? Live view Kuala Lumpur guys. Anda boleh lihat saksikan Kuala Lumpur di awal pagi. Ia akan berubah. Hari ini hari Sabtu guys, 11 hari bulan guys. Pukul 6.30 pagi sekarang. 6.30 pagi. 6.30 pagi ni kita nak memasuki Jalan Pahang guys. Tengoklah, inilah Kuala Lumpur di awal pagi. Inilah wajah-wajah Kuala Lumpur guys. Kuala Lumpur di awal pagi. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini sungguh berarti, kena cinta bersemi lagi setelah ku temenung panjang. Di lebuh raya, di papan tanda LRT monorail pun dah start lah. LRT ke MRT ni. Wajahmu dengan kalimat cinta untuk kita, semoga kekal selamanya. Baik, saya nyanyi sikit boleh apa ya? Boleh nyanyi ya? Bila ku pusingkan puisi cinta dan teguh peringatan negara bagai tersenyum dan dia menderita. Apa gembira di sebuah cinta agar bersinar sentiasa. Ini Jalan Pahang guys. Jalan Pahang, kita menghala ke Gombak guys. Jalan Pahang. Jalan di tengah kota sambil senandungkan lagu, lagu kisah cinta lama.
lagu ni lagu elegan guys. Senyumlah Kuala Lumpur. Senyuman Kuala Lumpur guys, kau tak silap. Ya, senyumlah Kuala Lumpur. Ya, elegan. Anda bersama saya Abang Grabs. Bersiaran di awal pagi di subuh hari. Di subuh hari mencari rezeki, memulakan pencarian rezeki. Ada pick up. Bila ku bisikan puisi cinta dan teguh peringatan negara, bagai tersenyum dalam diam bergembira, memberi sebenar cinta agar terpisah sentiasa. Bila pakai mask ni suara macam sengau sikit lah, walaupun suara Abang Grab tak sedap kan, tapi korang dengar kan je lah. Oh, kepadamu Kuala Lumpur, kerana kau telah kebukan cinta antara kami berdua. Ini kita ini di jalan Gombak ya, Gombak Kelang ke apa ni? Apa jalan Gombak guys? Jalan Gombak, daripada jalan Pahang masuk ke jalan Gombak, dan kita ada lagi orang dalam 2 km lagi. 2 km mau sampai tu tempat. Oh, ini pagi yang banyak sejuk tau kah? You sudah mandi belum? Belum mandi. Ya. Pagi-pagi yang mandi banyak show gitu kan. Lagi 3 minit saja. Sudah mau sampai dia punya tempat lah. Setengah pagi masih gelap lagi guys, tepat 6:30 pagi guys. Aku sendirian di sini, terbujur berdiri. Di mana guys? Di tengah kota, di tengah kota. Ramai manusia di sisi, sombong dan tidak, tidak apa guys, bertegur sapa, bertegur sapa. Bagaimana harus aku buktikan silaturahim suruhan Tuhan? Sampai bila, sampai bila begini? Jika kita hidup di perbatasan,
peluru tidak kenal kasihan. Sampai bila begini. Hai guys, anda bersama Abang Grabs bersiaran di awal pagi, subuh guys, menyanyi, mendendangkan senandung lagu Silaturahim daripada BPR guys. Hai, lain macam kita punya aura guys. Baik, sudah sampai. Ini Syekh Sadiq, you punya tempat sudah sampai, you tahu kah? Macam mana nama turun? Inilah, you punya kawan sudah tunggu kah? Kampung Sungai Mulia. Kampung Sungai Mulia. Ini projek. Inilah. Ini projek. Ini projek hektar. Residensi hektar. Mana tempat mau turun? Itu tempat lori turun kah? Itu pintu dia lah. Ah, ni sebelah saja. Nampak ini sudah sampai. Ni. Ini. Ini sebelah, sebelah ini sini. Ini pintu lah, ini main gate. Sudah sampai baik. Ini main gate lah. Sekarang you mau turun mana? Sini turun boleh saya. Sini, sini turun boleh ya? Ya. Okey. Ini bos, ini. Sini, sini, sini. Ini bukan, ini bukan. Kejap ah, saya tunjuk sama you. Saya pusing kejap. You tengok ini. Ah, ini. Hektar, hektar Aneka Sdn Bhd. Ini cadangan memang rumah Habib ya ni. Ini hektar punya projek. Ni, tetuan hektar Aneka. You tunggu sini pun boleh, you tunggu sana pun boleh. Tapi I ingat sini lah. Ya, tidur lah. Ya, so turun sini kah? Okey lah. Sekejap, saya pusing dulu. Saya pusing dulu. Kita dah sampai ke lokasi drop off hektar. Hektar residensi. Residensi hektar di Kampung Sungai Mulia kah? Kampung Sungai Mulia kah? Apa kah tadi? So, ini projek. Projek depan aku ni ada projek besar ni, kondo residensi bawah projek Rimau Web. Rasa sini lah guys. You punya kawan ingat tunggu sini lah nanti. Sebab ini jalan masuk untuk orang ke apa semua kat sini. Okay bos, ini nombor saya bagi jalan-jalan bagi saya. Okay, jangan kontak sama saya lah. Sudah sampai guys. Sudah sampai nampak tu. Kawasan pembinaan. Inilah kehidupan sebagai foreigner, bekerja di negara negara asing. Regular customer. Offline job. Syekh Sadiq. Syekh Sadiq. Betul Syekh Sadiq kan? Ya. Ah, Syekh Sadiq tak tipu guys. You kasi saya nombor saya. WhatsApp pun ya. Ada itu nombor. Tapi itu untuk long ah, yang job panjang saja. Yang job jauh-jauh punya. Ya, dekat-dekat sini Gombak mau pergi itu KL dekat mana tak boleh angkat. Jauh-jauh punya okey. Okey baik. Okay, thank you ah. Okey. Jumpa lagi. Ya Sa- itu pindai ke pakai itu lagi saya. Ah you begitu. You itu. You call sama saya. Ya, okey. Okey. Okey saya Sadiq. Jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey guys. Selesai kita kerja kita di awal pagi. Ah, 6.30 pagi guys. 6.30 pagi guys. Tengok betul-betul guys. 6.30 pagi aku dah sampai lokasi drop off
So dia kena tunggu kat sini lah, setara kawan dia bangun. Aku nak teruskan on job. Dah sampai kat sini kan, dah sampai sini, aku nak on job Grab ah. Macam biasalah, kita on apps Grab. Ah, apps Grab kita kasih on di awal pagi guys. Kena submit dulu. Submit dulu ini your hack declaration. Settle submit ni, barulah job akan masuk guys. Barulah job akan masuk guys. Tak nak sembang kari, inilah dia benda rutin yang kena buat. So submit. Okay, aku dah submit. Aku exit ini apps. Aku on balik guys. Di awal pagi guys, 6.30, 6.30 pagi guys, kita kasih on Grab job. Ah, ala job besar ke, mana tahu ada job besar ke. Kita tunggulah, ada job besar ke jalan. Okey, kita dah gerak. Isi kita dah hantar. Selesai. Dia tunggu kawan dia. So, Abang Gek teruskan misi mencari job. Allah beber. Awal pagi ni boleh batuk pula. Eh, hewa. Okey lah guys. Ah, Abang Grab dah. Inilah cuaca, suasana di awal pagi guys. Ah, ni tengok lori sampah depan Abang Grab ni pun ah, baru nak start kerja guys. Misi mengutip sampah guys. Ah, Abang pula misi mengutip duit guys. Misi mengutip duit guys. Ah, jangan main-main. Ingat lah, tengok lori sampah ni, misi dia mengutip sampah. Kan, Abang Grab pagi-pagi, misi Abang Grab mengutip duit guys. Mengutip duit. Mengutip duit. Isu dia sekarang tak ada pula job berbunyi. Itu je lah masalahnya guys. Tak ada pula job berbunyi. Tak ada satu job masuk pula. Pukul 6.41 dah sekarang. Abang Grab logout lu. Lepas tu nak login balik. Login balik lah. Op. Okay, kita kasi login balik. Alamak, apasal dia tendang. Kita kasi on. Awal pagi ni macam tak ada job je. Pisang Abang Grab macam ni. Kita masuk KL lah guys. KL dengan Gombak tak jauh pun. Dekat dia. So kita tengok. Kita pusing-pusing Kuala Lumpur. Kita pusing Kuala Lumpur. Sepatutnya ada job ni. Awal pagi ni. Orang tunggu bas pun dah ada. Tapi bas tak ada ke. Korang tengokkanlah, saksikanlah Kuala Lumpur. Inilah dia Kuala Lumpur guys. Kuala Lumpur di awal pagi subuh. Jangan lupa solat subuh guys.
kena solat subuh guys. Job pertama dah masuk guys. Job pertama dah masuk guys. Job cacing saja guys. Ini titik wangsa Central Condo. Mana ni? Titik wangsa. Titik wangsa guys. Oh, dekat sana guys. Dekat sana guys. Job pertama Abang Grab, job cacing guys, RM4 dengan insentif dia RM3 something ke. Job pertama Abang Grab, kena pick up jarak berapa kilo ni? Gila jauh. Kau biar betul Grab, bagi aku job bapak gila jauh. Biar benar kau. Hmm, 3.7 km. Gila kejam. 3.7 km guys. Perpisang guys. Nampak? Sembang kari tak lah. 3.6 km guys. Bapak gila jauh. Tapi itulah job. Job pertama tak boleh disia-siakan. Jangan kecewakan job pertama anda. So Abang Grab nak tunjukkan suasana guys. Suasana di Kuala Lumpur guys. Suasana di Kuala Lumpur di awal pagi guys. Sebab tu Abang Grab on saja ini kamera. Nak tengokkan, nak tunjukkan pada anda suasana Kuala Lumpur di hari kedua Roblox PKP dibuka. So anda boleh saksikanlah sendiri wajah-wajah Kuala Lumpur berubah daripada suram menjadi riang, menjadi lebih lebih meriah guys, lebih dengan pelbagai aktiviti, dengan kesesakan kereta sana sini, dengan orang makin ramai keluar bekerja. Sesak di atas jalan, kereta-kereta ya, kereta-kereta akan lebih kelihatan banyak di atas jalan raya guys. So abang ni Jalan Gombak ni nak menghala ke Jalan Pahang. Kita nak pick up first job kita guys. First job, first job Abang Grab guys, RM4. Walaupun RM4, first job jangan disia-siakan guys. Insentif RM1.20 saja. Ahai, apa boleh buat guys. Sambil-sambil korang tengok Kuala Lumpur tu, sambil-sambil korang dengar celoteh Abang Grab guys. Bosan tak bosan korang tengok je lah. Korang akan nampak lah perubahan daripada gelap kepada terang benderang, dan akan kelihatan wajah-wajah Kuala Lumpur guys. Wajah-wajah Kuala Lumpur yang sebenar akan muncul sebentar lagi. Anda bersama Abang Grab, Abang Grab di Abang Grab Channel guys. Semoga anda terhibur bersama Abang Grab guys. Kita santai-santai hari ini. Abang Grab rekodkan video wajah-wajah Kuala Lumpur di awal pagi. Perubahan daripada gelap kepada terang, dan akan muncullah wajah hutan batu Kuala Lumpur. Kita sudah makin menghampiri ke lokasi pick up yang pertama pada hari ini. 11 11 11.
11 hari bulan 9, guys. Ini customer dah message, dia rushing lah, late lah. Dia punya late ke punya pasal lah, mana lah aku tahu kan. Aku dapat booking pun jauh, lagi kau nak cepat dah. Cepat mana? Macam mana nak cepat? Nak cepat bangun lah awal. Betul tak? Sibuk dok mesej. Dia mesej melalui teks dekat, dekat ni, dekat dalam app Scraps. Sorry I'm late, so please fast. So fast. Alah, apa ke kenyat, apa ke hairnya? Tunggu lah, sabarlah. Sabar-sabarlah. Kan, betul tak? Ingat boleh lumba-lumba ke? Kenan kalau kau dapat passenger macam ni yang lambat, kau passenger kan, kau dah tahu lambat, kau tak payah nak push orang lain untuk cepat. Itu tak bagus je. Kau bangun lambat salah, kena hadap ke, terima lah. Iya yang lambat. Aduh, semak. Hi, sorry. Hi, morning. Can you send message to Shanto? Yeah, no. Nah. I pun lambat. You pun lambat. Hospital Kuala Lumpur, Ya, betul. IPHKL. Pergi straight. Pergi straight, Okay. Kiri ke? Straight. Masuk. Oh. Dia tunjuk pusing sana. Okay, depan. Depan. Masuk kanan balik.
So sini depan ni kiri terus eh? Terus je. Terus eh? Yang sini. Ke sini ya? Thank you. Okay, bye. Welcome. Complete lah. Ada job, next job guys. Aduh, tadi first job ada dapat lagi. Weh, ada RM16 guys. Tapi tak ada insentif. RM16 guys. RM16 ni, ke mana ni guys? RM16 guys, dapat next job. RM16. Ini sebab tadi aku ada second job RM5 daripada hotel apa nak ke hospital ni. Lepas tu dia cancel, dia tengok aku tengah on trip again di kampung baru guys. Mau pergi mana ini? Bukit Jalil Stadium. Ini ambil vaksin lah. Kita layan job ambil vaksin. So korang tengok dom depan mana? Inilah dia Kuala Lumpur guys. Nampak bercahaya, sudah terang benderang. Sudah semakin terang benderang. Di awal pagi ceria guys, di depan sana Menara Kuala Lumpur guys. Menara Kuala Lumpur guys. Kau nampak kan perubahan dia daripada gelap kepada terang. Itulah dia Kuala Lumpur guys. Abang dah rekod ni 1 jam guys, daripada awal pick up, awal pagi bangun tadi sampailah ke sekarang. Itu pun ada yang skip video lah. Dah hampir 1 jam recorded lah. Recorded. Okay, kita nak on the way pick up customer guys. RM16 guys. RM16 di awal pagi guys. Tapi tak ada insentif lah pak. Tak ada insentif, tak dapat insentif lah. Apa dah ni kan, pisang lah Grab ni. Itulah dia. Ini abang Grab di jalan Jalan Abdul Aziz. Apa benda ni? Jalan Raja Muda Abdul Aziz lah. Jalan Raja Muda lah guys. Lupa lah pula ni jalan, Jalan Raja Muda. Kau boleh nampak ha? Nanti abang tunjukkan panorama-panorama indah Kuala Lumpur. Senyumanmu di pagi ini sungguh berarti, kena cinta semi lagi. Mana jalan dia? Okay guys, nak sampai dah guys. Nak sampai guys. Mana jalan masuk dia? Betul ke jalan masuk dia ni? Itu ada Kuala Lumpur guys. Nanti korang tak boleh dengar suara abang Grab sebab dengan passenger. So nak pick up passenger ni dekat kampung baru ni. Kampung baru guys, abang masuk awal pagi di kampung baru. Ha ni, katunya kampung dia tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur guys. Mana ni orang? Sampai ni. Pukul 4.22 tu ni.
Biar pesan je. Mana dia ni ke? Hai. Sekian lah. Oh, kena sekian lah bang. Ni Bukit Jalil eh? Bukit Jalil. Oh, sejuk. Eh, pakai jaket pun sejuk lagi ya? Jaket apa ini? Tipis. Ini second dose ke first dose? Yang kedua. Yang kedua? Okey lah. Kedua dia boleh cepat lah balik nanti. Pagi awal pagi. Bila ku bisikan puisi cinta, aku duduk peringatan negara. Tersenyum. Okay. Dunia sepenuh cinta. Ada kameranya ya? Ah, ni dashcam, dashcam. Itu jalan raya. Kalau accident senang. Nanti kalau depan ada accident ke orang langgar ke, kita ada bukti lah polis. Betul ke? Padamu melalui cinta menangkan tak antara kami berdua. Sini kerja apa? Kerja kontrak. Oh, kerja kontrak. So, sudah start kerja ke belum? Sudah. Sudah. Kerja di mana? Dekat Damansara. Oh, jauh. Jauh duduk sini? Di Damansara. Damansara, Kota Damansara ke Bukit Damansara? Kota Damansara. Oh, Kota Damansara. Let's go. Awal pagi dah kurang jam sikit lah. Nanti dah start mau jam. Kan sejak semalam ah dia buka itu roadblock kan, kereta sudah banyak dekat atas jalan raya tu. Jalan Tun Raza, Jalan Tun Raza. Oi. Bawa je jambat ah. Wish. Nak tengok wish ke? Kenapa? Tahu biasanya kena pakai wish. Saya pakai juga, tapi tak tengoklah sebab kita tahu mah. I Grab sudah 6 tahun, 7 tahun tu. I sudah 6 tahun, 7 tahun bawa Grab. Itu dulu ada Uber. You ingat you dulu ada ke? Ada Uber. You tak tahu, you pun tak tahu. Sebelum ada Grab, ada Uber. Itu overseas punya company. Lepas tu Grab. I sudah, masa ada zaman Uber lagi, I sudah ada.
teguh peringatan negara agar tersenyum dalam diam bergembira. Di Indonesia ada itu YouTuber kan? Ada. Itu taksi apa? Taksi online kan? Yang itu YouTuber itu Anca kah? Itu popular lah. Ada dekat YouTube ada itu satu channel taksi apa itu online punya taksi kan? Dia buat video nyanyilah apa semua kan? Prank. Dia buat prank apa semua kan. Itu banyak bagus tu. Banyak dia punya viewer. Banyak kalau dekat. Ha? Kalau dekat Indon banyak. Ya, di Indonesia banyak macam-macam video ada. Dekat Malaysia kurang lah. Sebab sini dia punya ni agak payah sikit. Itu company macam Grab kan, tak bagi ya. Ya, content creator bagus-bagus lah. Macam-macam. Itu ojol tu. Ha. Grab content tu. Yalah. Gojek tu. Gojek apa semua kan. You tak ada buat channel YouTube. Jadi content creator tak ada. Tak ada buat. Tak ada buat. Ya, Gojek saja. Buat prank-prank. Yalah. Prank cewek cantik tu. Yalah. Itu semua sudah setting mah. Betul tak? Itu siapa mau jadi ini berlakon kan. So dapatlah itu macam kalau dia buat suka-suka tak boleh. Oh. Salah. Kalau kat Malaysia salah. Pemandangan Kuala Lumpur lagi okay, di Jalan Sungai Besi guys. Jalan Sungai Besi, pemandangan kelompok sudah berubah, sudah terang benderang. Thank you.
siapa pak? Yang jadi menteri nanti? Hah? Yang jadi menteri nanti siapa? Sudah jadi menteri pak. Siapa pak? Itu Ismail Sabri. Ismail. Itu perdana menteri sekarang baru punya. Garang. Jadi tak ada garang, biasa saja. Dia lembut punya orang. Slow motion lah, tak agresif lah. Lagi slow itu lah. Itu Muhyiddin lagi slow. Haa, Muhyiddin pun slow. Slow and steady lah, itu macam lah. Dia tak agresif lah. Jalil, kita sudah sampai. Ini belah kanan Sri Petaling dan sebelah kiri adalah Bukit Jalil, guys. Okay, guys. She's gone. She's gone, guys. Sudah siang, guys. She's gone.
dia Stadium Bukit Jalin, tempat pemberian, pusat pemberian vaksin Stadium National Bukit Jalil, guys. Lady, Libya gave me my heart, belongs to you. Ya, sudah sampai ya. Ini dos, second dos ini. Ini memang tempat untuk second dos lah. Ini total RM20. RM20. Mana ini mau turun. Wow, pagi-pagi lagi orang dah ramai tau. Pagi-pagi pun orang dah ramai ya, nampak. Oh. Pusat vaksin Bukit Jalil, second dose. Sekejap lah. Okay. Walau, tak ada kecil ke? Oh my god. Oh, okay, baki 30 kan. Jamilan ah, 30. Okay, thank you ah. Jaga diri baik-baik. Itu tempat ramai orang ah. Boleh ah. Pusat vaksin, guys. Pusat vaksin. Kata RM20 je, guys. Okay guys, tunggu next job. Abang dah kat sini, dekat Stadium Bukit Jalil ni. So video ni dah record lebih kurang 1 jam setengah, guys. 1 jam setengah on recorded video. So abang grab ingat, abang grab off lah. Cukup lah kot setakat ni. Itulah view yang anda boleh saksikan eh. She's gone. Gone. Sudah siang. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Abang Grab, guys. Anda bersama Abang Grabs. Semoga anda terhibur dengan video-video Abang Grabs. Jangan lupa subscribe channel Abang Grab, guys. Thank you guys, bye bye.